Kalian dengar itu? Kita enggak pulang guys. Kami tunggu di sini, Pak. Sampai kapan pun kami sampai araya sini kami tunggu. Pak, kami tinggalkan anak-anak. Pak, saya tinggalkan bursi hadiah 1 tahun di rumah, Pak. Ampal orang cuma saya tinggalkan untuk menempuh ini, Pak. Saya. Di sana. Ya kan? Kan sudah sepakat kita. Nanti saya ikut ke sana. Ke Dairi. Sekarang bagaimana kita teman-teman? Kita mau pulang atau kita mau pulang? Enggak bisa lah pulang. Kita mau di mana? Sampai datang perusahaannya hari ini. Pihak perusahaan. Enggak bisa datang begini cepat jauh Dairi itu kan. Kami kenapa bisa datang, Pak? Prosedur itu pun pakai surat. Enggak mungkin kita hak aja si orang dipanggil begitu saja. Pak, kami sebelum datang pihak perusahaan, kami enggak mau pulang, kami, Pak. DPR aja mau ke saya apa itu mau datang. Apa keputusan dia nanti, Pak? Kami keputusan kami. Kalau kalian tadi yang cakap, enggak ada selesai. Ya, ini dengar ini, yang ngomong ini kan kita ngomong sebagai yang menangani tenaga kerja. Kalau perselisihan perburuan itu tidak bisa sebentar tetap selesai gitu, nggak ada prosesnya. Ada tahapannya, dengar dulu, jangan selera. Kalau selera hari ini saya selesaikan kalian ini. Tapi apa yang bisa kami lakukan hari ini? Kalian datang juga momennya nggak pas, mau hari raya. Orangnya sudah di mana-mana juga. Besok sudah libur, lusa. Ya kan, jadi maksudnya kita ini kan harus tenang, sabar. Namanya berjuang. Sabarnya sampai kapan, Kak? Udah berapa? Tanya dulu teman kalian, ini? Kenapa kalian ini ada yang sudah oke, ada yang tidak belum? Apa masalahnya? Ya itu sama dia lah tanyakan. Kami yang ini Kak, yang makanya enggak ada kekompakan sama ibu-ibu. Jangan saran kami kalian ke bosnya lah. Di situ makanya. Semalam ke sini kalian pesan yang di iya, Pak. Jadi saya yang kalau ada sama kami sama orang itu, Pak.